kali ini adalah cara untuk menghilangkan flek hitam dengan menggunakan hand body emeron. Untuk ini Bunda Sista bisa menggunakan hand body emeron ataupun hand body marina. Marina bisa digunakan, emeron bisa digunakan, ataupun citra. Semua hand body lotion bisa digunakan. Kita sediakan satu wadah bersih, kita tuangkan aja hand body sini. Oke, sebagai takaran aja, ini saya gunakan 1 sendok teh penuh hand body lotion. Kemudian tambahkan dengan aloe vera gel, tambahkan aja sini. Oke, kita aduk-aduk. Kemudian tambahkan dengan minyak zaitun. Tambahkan aja sini minyak zaitun, Bunda Sister. Setengah sendok teh minyak zaitun. Aduk-aduk. Oke, aduklah tiga bahan ini sampai tercampur rata, diaduk-aduk. Setelah bahan tercampur rata, tidak seperti ini, menjadi krim yang sangat cantik. Setelah ini Bunda Sister bisa sediakan satu wadah bersih. Oke, satu wadah bersih, masukkan aja sini. Pastikan wadahnya ada tutup, oke? Wadah yang bertutup. Nah, seperti itu, oke? Bunda Sista bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan dan memutihkan kulit wajah, mengglowingkan dan memudarkan flek-flek hitam serta menghilangkan keriput dan kerutan. Untuk cara memakainya, kita ambil aja sedikit, oleskan pada seluruh kulit wajah dan leher. Oke, dioleskan seperti ini pada seluruh kulit wajah dan kulit leher, kemudian diamkan satu malam, setelah itu cucilah dengan air. Gunakan bahan ini setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih glowing, bebas keriput, dan bebas flek hitam. Ya Bunda Sister, jadi ini bahan yang kita buat tadi. Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit, memudarkan flek hitam, menghilangkan keriput kerutan, dan mengglowingkan kulit yang kusam. Untuk cara memakainya, olesannya merata pada seluruh kulit wajah setiap malam sebelum tidur. Ya, seperti ini aja. Pastikan kulit kita tidak ada makeup dan sister. Kita oleskan aja seperti ini. Oleskan seperti ini, merata. Oke, kita seperti ini aja, Bunda Sister. Kemudian kita diamkan satu malam, paginya cucilah dengan air, oke? Okay?